sama gua si Meow Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Resident Evil ke-6. Dan di episode sebelumnya di dalam game Resident Evil ke-6 ini kita sudah memilih jalan ceritanya si Leon S. Kennedy bersama si Helena. Dan sekarang teman-teman kita lagi terjebak di sebuah kampus dan kemarin juga gua sempat menembak seorang presiden yang sudah berubah menjadi zombie. Wow, oke. Guys, sebelum kita pergi kita cek terlebih dahulu ada apakah di sini. Ada ammo. Kita take it terlebih dahulu dan terima kasih banyak buat beberapa dari kalian yang sudah memberitahukan ke gua kalau misalnya di dalam game yang satu ini agak sedikit berbeda. Jadi memakai sistem stamina ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi kalau misalnya gua klik kiri, nah, dia akan menendang dan kalau tendangan tersebut kena ke zombie, maka staminanya akan berkurang ya, teman-teman. Jadi gua harus menjaga stamina tersebut. Kalau nggak, si Leon S. Kennedy ini akan ngos-ngosan lah, capek dia, guys. He said it was some sort of fog. If this thing spread in gas form, then anyone who breathed it in got infected. That would mean everyone on campus. Yeah, but then why is it so quiet? I don't know. I've got a bad feeling about this. Yes, me too, Leon. Jadi katanya kalau misalnya di game-game Resident Evil sebelumnya kan dari gigitan ya teman-teman mereka berubahnya. Kalau sekarang melalui udara, yang dimana udara itu teman-teman lebih fatal penyebarannya. Mengerikan guys. Semoga saja ya amit-amit terjadi. Ini aja pandemi kayak begini aja udah serem guys. Apalagi kayak di Resident Evil lebih serem lagi. Adakah item? Tidak ada item guys. Saya lagi mencari item. Oke coba cek di sini. Apakah ada item? Ah, gak ada item. Ada berapa zombie? Ya, mau gak mau harus gua tembak dong. Wih, mantap sekali. Wait. Ada zombie lagi. Deketin lagi. Nah, kita banting. Wow. Oh, ada lagi satu guys. Ada lagi satu. Injek. Meninggal. Wah, si Leon S. Kennedy sudah belajar bela diri di sini, guys. Peluru gua langsung habis dong. Ini nggak ada item sama sekali nih buat gua nih. Ya ampun, pelit banget ini game. Ya udah, kita kesini dah. Oh ya, jangan lupa untuk pencet Q kalau misalnya kalian kesasar. Nah, tuh, ada GPS yang menandakan kita harus ke sana. Gak ada item loh, wow. Kita sudah berada di sebuah... Oh, bisa kita cek. Apa itu? Ada backyard ya. Atau halaman belakang, nanti kita cek ke sana. Di sini ada item? Ah, gak ada item guys. Saya tidak menemukan item. Kasih saya item dong. Stres, Mama! Wah! Helena, tolonglah! Waduh, bahaya banget. Injek. Ya ampun, health gua. Tuh, guys, kalian lihat ya. Yang regen itu adalah stamina gua. Dan yang kotak-kotak-kotak, ada 6 kotak itu adalah health gua. Tembak dulu. Baru kita hajar. Indah sekali. Reload lagi. Mantap. Peluru kita penuh. Dan sepertinya ada ammo ya. Tadi kayaknya ada sesuatu deh. Gue kirain apaan. Efeknya keren juga tuh. Helena, kamu lihat gak tadi tuh? Kamu bisa gak kayak begini nih? Nih, lihat nih. Keren kan? Pamer guys, mentang-mentang ada cewek. Cowok gitu loh. Suka memamerkan apa yang dia bisa ya. Nah ini yang gue cari. Green herb. Yes, sudah. Wow, ternyata ada zombie. Ya ampun, gue harus hati-hati ya. Smackdown. keren. Leon S. Kennedy sudah belajar bela diri di sini ya. Alright. Kita coba keluar. Tak ada item di sini. Apakah dia hidup? Injek. Enggak. Dia sudah meninggal, guys. Dia sudah meninggal. Apa ke sini? Banyak banget ya.
ruangannya. I wonder if there are any survivors. Ada suara zombie. Hati-hati, Mio. Hati-hati. Ah, di sini nih. Sabar. Sabar dong. Ada satu lagi. Injek lagi. Udah. Oh, nice. Ambil. Apa ini? Pencet apa tadi, guys? Oh, pencet F. Oke, pencet F untuk memegang barang ya. Kalau pencet apa nih? Buat senjata gua lagi mana? Guys, buat senjata gua lagi mana nih? Pencet F kan pencet barang. Gua nggak sengaja pencet. Terus sekarang gua mau senjata gua mana? Guys, oh ya, kebetulan pas banget nih. Ada yang bilang Kak Regi bisa dual mode ya. Tapi ada kekurangannya teman-teman kalau misalnya dual mode. Exit. Pakai scroll guys. Jadi gue bisa scroll. Oke. Udah mulai terbiasa. Jadi ini kan satu, ya kan? Satu senjata aja. Gue itu bisa pencet E, pencet satu, pencet spasi, terus pakai dua. Dual gun. Nah, seperti ini dual gun. Cuman kekurangannya adalah tuh kalian lihat tuh, merah-merahnya bergerak-gerak terus alias tidak stabil. Jadi, mending menurut gua teman-teman itu memakai satu aja. Salah pencet. Pakai satu aja. Nah, kayak gini aja guys. Saya lebih suka memakai satu ya. Di sini kita main game Resident Evil. Bukan Tomb Raider, Lara Croft. Apa-apa. Itemnya dikit banget. Oh iya, gue bisa combine juga nih. Sabar, tak combine dulu. Mantul. Exit. Oh iya, by the way teman-teman, kalian juga bisa taruh ini di case kalian. Store in the case. Kalau store in the case, maka nanti itemnya akan ada di sebelah kanan tuh loh. Ada tanda leaf atau daun terus 3. Nah, kalian tinggal pencet satu aja untuk makan. Nah, nambahkan. Sip. Sabar. Kita cek di sini terlebih dahulu. Apakah ada item di sini? Lihat bawah juga ya teman-teman. Gua takutnya ada zombie gitu loh. Gak ada item. Ada ding. Nice. Red herb. Ada green herb gak di sini? Wait, zombie. Injek lagi. Lari. Oke, nice. Meninggal. Nice. Thank you lo Helena lo. Akhirnya dia berguna juga, guys. Nembak juga dia. Ah, akhirnya kita mendapatkan granite ya. Helena, lihat deh. Dikacangin. Kasihan banget. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Saya tidak menemukan apa-apa lagi. Oke. Gua mau coba ini dong. Gua mau coba bom gua. Ini dia. Nice, tiga-tiganya langsung meninggal. Itu dia ya. Itu dia yang Mio Ok cari. Combo. Masih ada. Deketin, smackdown. Ya, nggak jadi smackdown. Udah, habis. Roger. Yuk kita keluar dari sini. Get to the security gate. It'll lead you off the campus. Oke, kita harus ke sana katanya untuk keluar dari kampus yang satu ini. Pertama-tama di depan sini ada mayat dan ada satu lagi zombie. Wah, hampir aja gue kena. Stamina, ee. Smackdown! Nice! Senjatanya digunain untuk membunuh zombie tersebut. Ada satu lagi nih di sini. Ada kue nggak? Kue. Ada ya? Wah, ya ampun. Oh, nggak, guys. Nggak. Kalau gitu, itu aja tuh. Sandwich. Aku mau sandwich, boleh nggak? Jangan galak-galak atuh. Ada peluru di situ, guys. Ya udah, kamu mah galak banget. Nih. Udah, belum mati.
Udah mati. Galak-galak di sini, guys. Tidak ramah dia. Yes, dikit. Abis deh. Udah enggak ada apa-apa. Ah, ternyata si Helena juga bisa. Coba. Ayo sini. Sini Helena. Wih, dia juga bisa, dong. Aduh. Sekarang gua harus kemana nih? Ini gelap banget. Komplain gua. Game Resident Evil 6 ini, guys. Gelap banget sampai gua enggak bisa lihat apa-apa. Oke, ada satu zombie di sini, tapi sepertinya gua enggak bisa ke sana ya. Kita muter dulu. Nah, ini dia. Oke, sip. Nah. Wih, smackdown. Ada lagi. Wah, ini enak ya. Zombie-nya cuma satu. Tunggu dulu. Tujuan kita kan ke sana. Sebentar, guys. Gua clearin terlebih dahulu zombie-zombinya baru gua buka situ deh. Tuh, masih ada banyak. Enggak apa-apa, gua seneng. Gua seneng, guys. Matiin zombie-zombie ini. Nice. Deketin. Nah. Smackdown. Satu lagi. Kalau cuma dua mah aman. Ada lagi? Ayo dong, kasih gua item dong. Ya enggak ada item, guys. Pelit banget dah, sumpah. Ah, tuh di depan sana ada item. Bawa kapak lagi dia. Come on, smackdown. Oh, mantap. Terus di yes, dapat item. Please, item. Ya, enggak dapat item. Gua kira bisa dapat item kayak di Resident Evil keempat. Sayang sekali, Bung. Oke, ambil ini. Nah, ini bisa kita combine. Ini tambah ini. Jadi 6. Oke, nice. Coba gua spasi terus taruh di pocket gua. Sip, ada 7 ya di pocket. Exit. Mantul. Nah, kita bisa ke sini, teman-teman. Kita bisa ke sini. Tapi di situ juga ada jalan. Coba gua cek terlebih dahulu ya. Mana lagi tadi? Nah, itu. Kita cek dulu di sini, guys. Ada apakah di sini? Helena. Ah, sini. Uy. Checkpoint. Keep the trigger finger ready. Never know what's around the next corner. Got it. Aduh. Mati kok, udah mati, Miok. Oke. Okay. Amo, ambil amonya. Jangan kesandung atuh, Helena. Ada amo? Banyak amo. Kok perasaan gua gak enak ya, kalau misalnya ada banyak amo? Sip. Combine lagi. Harus cepet, Mio. Oke, taruh lagi. Wih, mantep. Banyak. Yaudah, yuk, sini. Roger. Perasaan gua gak enak. Alarm! Helena! Apa yang kamu perbuat? No! Semuanya pada kesini! Not again. The door's locked. There's no way out. I'm on it. Just give me a minute. Aduh. Weh, ngebak. Oke, hajar. Lu. So many. Now we know where all the infected are hiding out. Sabar. Stamina gua, guys, stamina. Nice. Headshot. Nice. Ambil. Nice. Wow. Nice. Reload dulu. Ambil yang di lantai. Ambil semuanya. Wow. Oke, meninggal. Oke, ambil lagi. Bisa lah ini. Kita masih bisa bertahan kok, tenang aja. Tunggu gue banyak. We gotta get out of here. Nice. Nice. Satu lagi. Nice. Wah, apa terjadi? Kok tiba-tiba ada yang gigit gua? It's open. Get out of there now. Okay.
Oh, tembak. Oh, enggak meninggal mereka. Nice. One surprise after another. Reload dulu. Untung aja ammo gua masih banyak, tapi health gua udah tinggal dikit. Makan dulu. Nice. Makan lagi. Lama ya. Kenapa sih enggak sek gitu loh. Kenapa harus satu-satu? Ya emang udah begitu Myook. Oh iya iya iya. Hennigan. Hennigan lagi. Helena, lihat nih, lihat. Uy. Myook. Mau seneng aja gampang banget. Yoi dong. Itu apa tuh? Ah, ada sesuatu. Yes. I got it. Spasi. Hati-hati, Bung. Lihat kanan, lihat kiri. Apakah ada zombie? Ada satu zombie. Tidak bisa ditembak. Kesandung dah gua nih. Kita cek lagi di sini. Apakah ada ada item dong. Gitu dong. Saya suka item. Di sini ada item lagi. Ada lagi. Nah, mantap. Dapat rahasia lagi. Sekarang gua akan coba masuk ke sini. Sip. Cek kanan kiri. Nah, itu dia. Weh, ada. Hati-hati. Hati-hati, sudah gua duga. Helena. Woi. Wah, nyebelin sih. Gua enggak ditolong, guys. Udahlah, minum obat dulu dah. Sip. Yes. Dapat grenade lagi. Hati-hati. Hati-hati, bisa jadi mereka bangun, Bu. Smackdown! Woo! Mantap. Yang ini nih. Ayo cepetan. Helena. Aduh. Ini dia. Injek. Loh. Sekali lagi. Buset, alot banget. Sip. Masih sama ya kalau mereka mati, guys. Menghilang. Badannya menghilang. Aduh, ini lagi nih. Oh, enggak. Aduh. Ini. Aduh. Wah. Wih, muncul baru lagi dia. Gak mati dong. Nah, baru mati. Reload dulu deh. Ada item gak? Oke, gak ada item. Ini. Enggak dong. Bisa! Oke, sip. Kepala langsung. Aneh deh. Kenapa begitu dah? Udah ketembak loh, guys. Make sure. Wah! Rame. Oke. Mamam nih. Kasihan deh lo. Ada satu yang masih selamat dong. Nice. Banyak koin di sini. Di mana-mana jadi ada zombie ya. Hai. Sini kau. Ada begal di sini, guys. Mantap. Smackdown. Sip. Sebenarnya ada beberapa dari kalian yang bilang, Karegi nggak harus ngelawan semua zombinya kok. Oke, sip. Oke. Mantep banget. Cuma satisfying aja, guys. Gua itu pengen pembiasaan aja. Mana zombinya? Oh, walah. Bawa dia. Kepala langsung. Hilang. Pengen pembiasaan untuk ngelawan zombie-zombie ini, guys. Supaya nanti kalau misalnya lagi panik, nggak terlalu panik-panik banget lah. Gitu. Ini pembiasaan dulu. Dah, aman. Ada dua lagi tuh. Nice. Mamam ini. Satu lagi. Wah, hampir saja. Yang gua heran ya, dapat kapak. Dapat pisau. Dibuang begitu saja, nggak dipakai.
Dasar kamu, Leon, Leon. Udah nih, yuk, 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 yuk. Kesini. Oh, tadi emang harus ke situ dulu, guys. Baru bisa kesini. Ditutup lagi ya tuh. Udah, nah gitu dong. Bunyi dong ini. Kan kita bawa pistol. Tuh kan. Kenapa nggak lompat gitu loh? Nggak ada tempat buat kita lompat. Ini bisa. Nggak bisa, guys. Nggak bisa lompat. Weh, kaget. Mama, mama. Wah, kaget gua. Tiba-tiba ada zombie di situ. Dadah. Tinggallah kau. Kaget, 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 kaget. Terlalu gelap ini game. Uh-oh. Ada satu di situ. Meninggal. Oh, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Masih berdiri tegak. Nice. Ambil dulu, yuk. Udah selesai. Lari, go. Go. To the right up ahead. Katanya you're almost there. Keep running. Lewat kanan. Hah, harus lari. Gua harus lari, guys. Oke, oke. Gua harus lari kayaknya. Gua harus lari. Wow. Wow, dia lompat. Dia lompat. Wah, akrobatik dia. Luar biasa. Oke, kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Wah, rame banget. Rame banget. Rame. Rame. Wow. Udah mau meninggal gua. Udah mau meninggal. Minum, 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 minum. Oke, okay, sip. Oh, 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 oh. Gua spam, gua spam. Bisa di-spam ternyata. Come on, come on, come on. Helena! Damn it, no keys. Oh, oh, okay. Are you sure? I'm looking. Oh, diginiin terus. What about the cloaking compartment? Gak ada. No, nothing. Checking a car, so it's easy to look. Ini, ini, ini. Should we hotwire? Nah, dapat satu. Found ambil. The keys. Come on, no! It's clear behind us. Back up. Okay. You buckle in. Yeah. Akhirnya lolos juga. Jangan seneng dulu. Jangan seneng dulu. Off campus. Now we just gotta get through town. Without getting killed. Wah, bukan masih ada? Leon, Helena, are you two all right? Yes. Hanging in there, but we need another way to the cathedral. I found an underground route that may be safer. The sewers, huh? Great. Oke, di sini Helena belum terluka ya, teman-teman. Jadi kita ke bawah terlebih dahulu. Menghilang, menjadi ninja. Wah. Ternyata si Leon S. Kennedy adalah imposter. Dia nge-fan, guys. Wait, wait, wait. What 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 what? What? I'm fine. Aduh, playboy, playboy. Sebel banget gua ngeliatnya. We should hurry. What's the matter? Not a fan of sewers? Come on, let's just get to the cathedral. And then I'll tell you everything. Cakep sih, si Helena. I'm going to tell them everything. Everything we know about the Raccoon City incident. But sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. I know where they're coming from. And might create more problems than it solves. A lesson I learned well in the military. Bioorganic weapons are a global threat. Yes, that's right. And we are partly to blame.
We have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this. Whatever you decide, sir, I'm with you. I've always valued your friendship, Leon. It's time we take responsibility and end this mess. Ingatan dia bersama Presiden Adam yang sudah dia tembak. It's gonna be a tough road. Yuk, mulai lagi. Let's get moving. Okay. We don't have much time. Kita mulai lagi, teman-teman. Certainly got our work cut out for us. Believe wow, me, jauh banget. I know. Guys, gue mau curhat sedikit ke kalian semua ya. Game Resident Evil ke-6 ini penuh dengan copyright, by the way. Jadi kemungkinan besar agak sedikit membahayakan YouTube channel Miao Auk sih sebenarnya. Cuman, ya mau gimana lagi ya. Gue kalau nggak bermain game Resident Evil ke-6 ini juga nanggung, guys. Nah, bisa gue hancurkan ternyata ya. Jadi mau nggak mau, ya gue terusin aja. Cuma ya gitu. Kadang-kadang videonya bakal tidak direkomendasi untuk kalian semua dan juga tidak ada iklan sama sekali untuk gua ya. Tidak ada iklan berarti ya itulah. Leon, Helena, we'll be out of contact when you're in there. I'll still be tracking your movements, but be careful. Kayaknya gua nggak bisa ke situ deh. Bisa nggak sih? Kesetrum ini guys. Ya nih, kesetrum, hati-hati. Jadi gua harus kemana nih? Pencet Q. Yap, pergi ke kiri sana. Karena gua akan kesetrum kalau lewat sini. Bisa gua tembak gak sih? Gak bisa dong. Heh, tikus-tikusnya. Bisa lewat. Masa gua gak bisa lewat? Ya udahlah. Cek kanan kiri. What is this? Ah. Itu suara apa lagi? Oh. Ada zombie, guys. Ada zombie. Bla bla bla. Wait. Gak bener ini zombie-zombie di sini guys. Gak bener. Oh my god. Bisa lompat kayak begitu. Gak ada item lagi. Heal-healan gue kan udah habis. Siapa itu? Ada orang guys, ada orang. Oh hi. Oke, udah meninggal. Wow. Sip. Sabar. Aduh, suka kepencet. Ah, kepencet lagi kan? Suka kepencet dah. R sama F tuh deket banget. Oke. Masih ada banyak lagi di depan sana. Aduh, rame banget. Hai guys. Smackdown. Gua enggak lihat spasinya. I'm sorry guys. I'm so sorry. Gua kirain gua tinggal menghindar aja, enggak taunya harus spasi R. Ya ampun, Miao Auk. I'm sorry guys. Bener-bener dodol Miao Auk. Oke, udah. Oke. Bar. Kok gak kena? Sip. Akhirnya. Nah. Yes, I know. Spasi R. Nah, harus seperti itu. Oh. How are the trains still running? There was no one at the controls. Zombie Express. Mungkin aja kalau misalnya kereta itu kan otomatis ya, teman-teman. Belum dimatiin otomatisnya ya, berarti masih berjalan. Leon. Itu Doggy, guys. Itu Doggy. Gak mati-mati.
Susah banget matinya. Oh oh, ada banyak lagi. Gak cuma satu, guys. Oke, nice, 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 nice. Sudah. Aman. Aman. Oke, sabar teman-teman, pelan-pelan ya. Gua cek terlebih dahulu. Di sini ada kotak-kotak sih. Nah, bisa diambil tuh. Mantap. Maju lagi. Jauh banget. Ada zombie. Lagi ngapain mereka? Oke. Kasian banget. Au. Oke, spasi R. Aman. Untung aja. Wah, bahaya sih ini tempat. Bentar lagi. Kita bentar lagi sampai ya. 70 meter lagi, guys. Come on. Let's go. Aduh. Tuh kalian lihat tuh. Ada listrik-listrik lagi. Tuh. Bisa ditembus sama mereka. Okay, nice. Meninggal. Oke, okay, biarin aja mereka terbakar, guys. Nice. Wow. Gak mati-mati. Oke, okay, sabar. Come on. Meninggal, udah. Man. Bisa gua ambil? Sip. Oke, okay, guys. sudah, aman. Kenapa gitu loh? Kenapa Resident Evil 6 ada copyright-nya? Padahal kalau misalnya kalian tahu ya, guys, gua udah mainin hampir semua game Resident Evil yang copyright cuma satu doang, Resident Evil ke-6. Sedih enggak sih? Sedih banget. Ini padahal game kesukaan gua gitu loh. Waduh, gelap banget. How's that for timing? Gelap. Bukan, ada zombie. Hai, bro. Meninggal. Ayo kesini dulu, ke tempat yang terang dah. Salah pencet lagi. Udah belum? Helena, ayo ikutin gua. Aduh. Oke, aman. Hai. Oh, ada lagi. Udah, gak usah. Kita lari saja, Helena. Kita cari tempat untuk bersembunyi. Oke, coba gua cek terlebih dahulu. Wow, masih jauh ya. Kita ke depan sana, guys. Di situ. Oh, kita cuma berputar doang. Ya udah dah. Sip. Nah, udah, meninggal. Lumayanlah dapat poin ya. Gue juga belum tahu poinnya buat apa. Apakah untuk belanja atau Oh. Banyak sekali itu, Bung. Gimana, guys? Gue harus gimana nih? Jangan begitulah. Gua udah tembak lo di kepala lo. Lari. Lari. Helena, lari. Oke. Heal-healan gua habis. Look out. Train. Oh ya. Wow. Yes. Ya, Helena gua. Oke, aman. Udah, pergi aja dari sini. Helena gua. Oke. Ternyata dia masih baik-baik saja ya, guys. Si Helena gua tidak kenapa-napa dia. Kuat banget ditabrak sama
kereta masih hidup dia. Dua sekali ditabrak meninggal. Oke, harus gimana nih gua? Walah. Injek. Wow, finishing move-nya banyak banget. Lari. Ayo. Dikunci dong. Oh, di atas. I want to have a look around in there. Boost me up on top. Just don't leave me behind. Sabar ya. Gua reload dulu. Oke, nice. Oh, itu dia. Mantep, ada lagi. Udah lah, kita tembak aja lah. Peluru kita banyak guys, ada 100. Turun dulu, bentar. Sip. Udah siap. Ayo Helena. Oh, harus di bawah. You got it. Kenapa gak dari samping sih? Kan lebih jauh ya. Kenapa kan dari sini, boy? Ampun dah, di game. Oke, udah. Aduh. Ini masih jadi manusia ini, guys. Tuh. Hey. Melek lagi dia, guys. Kamu gak apa-apa. Lo. Helena. Thanks for that. Oke. Si Helena ngapain lagi ke situ? Oke, nice. Untung aja gue dapet granite ya. Roger. Jadi inget Resident Evil Zero. Nice. Si Lumba. Aduh, zombie itu guys, zombie itu. Aman? Oh, yang penting kita tidak menyentuh mereka. Oke, come on Helena, buka pintu. Survei membuktikan. Teng. Oke, ada zombie satu di situ. Kita lihat bawah guys, masih ada yang hidup. And smackdown! Satu lagi, smackdown. Mantap. Wah, awas. Nice. Meninggal. Helena. Agak sedikit beban ya dia. Cantik beban. Aduh. Awas minggir. Hai bro. Duh, ini pasti ngagetin gua nih. Nice. Sabar, adakah sesuatu yang bisa gua ambil? Tidak ada. Ayo Lena, sini. Salah. Nice. Ayo turun. Kakinya juga bisa ditembak ya. Oke. Saya mengerti ini game. Oh. Keretanya apakah sudah mau jalan? Masih ada satu kereta lagi loh di depan. Wow, episode kali ini cukup panjang ya. Duh, banyak banget sih zombie. Gak perlu dibunuh, Miao Au, gak perlu dibunuh. By the way, ada pintu yang terbuka gak? Siapa tahu aja kita bisa masuk ke dalam. Sini gitu. Ding dong. Perhatian. Aduh, gua udah kangen banget sama suara itu. Pesawat bla 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 akan segera meninggalkan. Terima kasih sama ini. Apa itu? Hey. Hey. I need you to open this door. Hurry. I have to save Peter. Yo, what's up? Sabar, woi. Jangan panik, buset. Kuat banget dia, guys. Wait, yo. Don't open that. Oh, God. Peter, hang on. I'm coming.
mau, tidak mau, guys. Kita bunuh mereka semua. Oh, ada yang muntahin. Ada yang muntahin sesuatu, guys. What? Bom, granat bom gak cukup loh. Bunuh mereka, guys. Mama, hampir kena. Mama, wah. Masa dua kali begitu? Oh, yang paling belakang, gua hajar dulu nih. Ini nih. Ah. No. Sabar guys. Permasalahannya gua udah gak ada hil-hilan. Banyak banget mereka. Oh, jangan-jangan gua harus pergi dari sini kali. Kita lari kali ya. Kita lari guys. Permisi. Boleh kali ya. Sambil kita tonjok, guys. Meninggal. Boleh kali ya. Nah, tuh ada satu lagi tuh. Nah. Satu kali lagi. Buset, gak mati-mati. Alot betul. Ya, ibu-ibunya kasihan, guys. Kok mereka hidup? Ayo. Helena, kita pergi dari sini. Jadi lawan terus. Mereka tidak ada habisnya. Wah, ini nih. Oke, kita deketin. Hai. Mantap. Masih hidup. You made it. You can reach the street level from there. What are conditions like up there? It's gotten pretty bad. Hell on earth isn't much of a stretch. Selamat. Okay, akhirnya selamat juga, guys. Yes, sudah saving. Dan sepertinya untuk episode game Resident Evil ke-6 sampai di sini terlebih dahulu, teman-temanku sekalian. Sudah selesai saving juga gamenya, dan nanti kita akan bertemu lagi di next video. Tapi gue coba cek terlebih dahulu ya, kita itu kemana sih? Kita kan ke atas. Habis ke atas. You will have to cross that part of town to get to the cathedral. Keep your lines open in case you run into trouble. Apa kita terusin dikit lagi? Gue takutnya kelamaan, guys. Soalnya udah 40 menitan. Ya udahlah, berakhir sampai di sini ya, guys. Sorry banget nih. Episodenya semakin seru ya. Dan ini benar-benar tactical banget. Gue masih punya satu green herb dan juga satu yang namanya first aid spray. Gue juga nggak tahu nih kegunaannya first aid spray ini seperti apa. Dan first aid spray ini bisa gue pakai ketika gue pencet F. Nah, seperti itu, guys. Agak ribet sih, tapi ya sudahlah. Ammo kita juga masih cukup banyak. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next episode yang kemungkinan besar akan semakin seru ya, teman-teman. Si Leon dan juga si Helena akan pergi ke atas sana. Dan katanya kita akan pergi ke katedral ya. Kita cek aja di next episode. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!